Pakai kertas. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP dan MTS sekota Gorontalo sudah mulai digelar sejak 2 Mei. Namun UNBK masih saja ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya masalah koneksi internet yang menjadi faktor penting pada UNBK. Di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo misalnya, pada hari pertama UNBK sempat terjadi gangguan koneksi internet yang tentunya sangat mengganggu konsentrasi siswa saat menghadapi soal ujian. Pihak sekolah pun langsung bertindak cepat dengan menyediakan modem agar ujian nasional bisa dilanjutkan kembali. Cuman kemarin itu yang agak sudah di sesi ketiga terakhir, itu internetnya jaringannya agak menurun. Sehingga kita harus cari bagaimana solusinya, kita siap dengan modem, dengan catering ya. Catering yang, sehingga alhamdulillah bisa terupload sampai ke Jakarta, website untuk UNBK di Jakarta. Di SMP Negeri 2 sendiri merupakan kali pertama dilaksanakan ujian nasional berbasis komputer, di mana dalam pelaksanaan dibutuhkan 110 komputer yang dibagi pada 3 sesi oleh 323 peserta ujian nasional. Di SMP Negeri 2 sendiri hanya memiliki 60 komputer, sehingga itu pihaknya mendapatkan bantuan pinjaman komputer dan laptop dari orang tua siswa serta dari sekolah lainnya. Fazrillah Hasan, Mimosa TV, mewartakan.